Saudara diduga berebut seorang perempuan, dua orang laki-laki di Lumajang, Jawa Timur terlibat duel dengan senjata tajam hingga mengakibatkan keduanya mengalami luka parah. Ya, Solikin warga desa Pasirian dan Mahmud warga desa Selok Awar kini dirawat di Puskesmas Tempeh Lumajang akibat luka bacok di sekujur tubuh. Keduanya baru saja terlibat aksi duel atau carok pada Jumat malam. Perkelahian bermula saat kedua laki-laki ini bertemu di rumah seorang perempuan di desa Lempeni, Kecamatan Tempeh. Karena dibakar rasa cemburu, keduanya berakhir dengan adu jotos. Kasus ini kini telah ditangani oleh Polsek Tempeh dan Satreskrim Polres Lumajang. Yang mana yang jadi rebutan dari dua pelaku caro nih, jadi saling berebut, jadi sama-sama pelaku, sama-sama jadi korban. Jadi motifnya adalah perempuan yang mana rumahnya pas ada di belakang saya.